di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Kocok telur, gula pasir halus, garam, sampai mengembang. Tambahkan campuran maizena, coklat bubuk, dan juga baking powder sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan campuran margarin leleh, pasta coklat, dan santan kental sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Tuang ke dalam loyang berukuran 24 x 24 x 4 cm yang sudah diolesi margarin dan dialasi kertas roti. Kukus di dalam pengukus yang sudah dipanaskan di atas api sedang selama 25 menit sampai matang. Kocok 200 gram margarin dan 125 gram gula pasir halus selama 7 menit sampai lembut. Masukkan 150 gram pisang ambon yang sudah dikupas dan dihaluskan, lalu kocok kembali. Tambahkan 4 butir telur satu persatu bergantian dengan sebagian campuran 100 gram tepung ketan, 125 gram maizena, dan 25 gram coklat bubuk sambil diayak dan dikocok rata. Tambahkan sisa campuran tepung dan 1 sendok teh baking powder sambil diayak dan dikocok perlahan. Tuang ke dalam loyang tulban berdiameter 22 cm, kemudian taburkan 75 gram almond slice. Oven dengan api bawah suhu 180 derajat Celcius selama 35 menit sampai matang.